uvidíme množstvo zmien, ale Egy je teraz na dostrel súperovej brány. Center, súči sa gól! V 75. minúte Senica otvára skore. Hai 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 football lovers, ketemu lagi nih di channel AM Freaky. Kali ini kita akan membahas berita-berita terbaru seputar timnas dan persepakbolaan dalam negeri. Sebelum lanjut ke pembahasan, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, football lovers, selamat menonton. Bangga, fans FK Senika teriakan nama Egy Maulana Fikri saat jalani laga debut. Egy Maulana Fikri berhasil memberikan kesan yang baik di laga debutnya bersama FK Senika. Pemain muda timnas Indonesia itu bahkan mendapat dukungan dari fans klubnya yang hadir menonton secara langsung. FK Senika menjamu Pohroni dalam laga pekan ke-7 Liga Slovakia 2021-2022 di Stadion Senika pada Sabtu 11 September 2021. Lawan cenderung mudah karena merupakan tim papan bawah klasemen sementara. Namun FK Senika butuh tempo 76 menit untuk mencetak gol. Pencetak gol untuk FK Senika ialah Elvi Sukisa. Namun striker asal Kongo itu tampaknya tidak akan mencetak gol tanpa bantuan Egy Maulana Fikri. Egy sendiri baru dipercaya pelatih Pavel Sust untuk masuk ke lapangan pertandingan pada menit ke-59. Pemuda berusia 21 tahun tersebut pun tampak nyetel di partai debutnya. Masih tergolong pemain baru dan namanya belum terlalu besar, nyatanya fans FK Senika menyambut hangat Egy di laga itu. Dilansir dari akun Instagram salah satu media olahraga Slovakia, @footballofzakuliski, terlihat para fans yang berada di tribun kompak meneriakan nama Egy Maulana Fikri berkali-kali. Tak hanya menyebutkan nama, mereka juga memberikan tepuk tangan yang meriah pemain asal kota Medan tersebut. Sambutan hangat yang diberikan tampaknya membuat Egy bermain dengan cukup tenang. Beberapa kali dia dapat melakukan dribble dan operan sukses ke rekannya di lapangan. Sambutan dari fans bahkan menular pada rekan setimnya. Setelah mencetak asis, bukannya Sukisa, tapi malah Egy yang dikerubungi saat berselebrasi gol. Mereka pun bersama-sama melakukan selebrasi. Skor 1-0 untuk keunggulan FK Senika tidak berubah hingga akhir laga. Klub tersebut kini merangkak naik ke peringkat 5 klasemen. Masyarakat Indonesia tentu berharap Egy dapat terus menampilkan performa terbaiknya di lapangan agar dipercaya pelatih klub untuk memulai dari menit awal laga. Wah, 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 hebat banget ya. Bravo, Egy. Training camp Timnas Indonesia U18 tuntas. Shin Tae-yong beri petuah khusus untuk pemain. Pemusatan latihan Timnas Indonesia U18 yang digelar dalam 2 tahap rampung. Terselenggara pada 11 September 2021, para pemain selanjutnya dikembalikan ke klub masing-masing. Pemusatan latihan Timnas Indonesia U18 diikuti 72 pemain yang dibagi dalam 2 tahap. Masing-masing tahap diikuti 36 pemain dalam pemusatan latihan di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno. Pelatih Shin Tae-yong memberikan pesan khusus untuk para pemain yang selesai mengikuti pemusatan latihan. Pelatih asal Korea Selatan itu berharap para pemain terus berlatih untuk menjaga kondisi dan nutrisi. Pesan yang saya sampaikan kepada pemain setelah training camp ini adalah mengenal penguatan otot. Jujur, pada tahap ini mereka masih kurang, kata Shin Tae-yong. Untuk itu mereka harus fokus untuk menjaga nutrisi makanan. Apabila tidak dapat info mengenai nutrisi, jangan malu-malu untuk bertanya kepada tim medis, Timnas Indonesia, atau masing-masing saat di klub, ucap Shin Tae-yong.
Pelatih Shin Tae-yong akan memilih pemain terbaik untuk persiapan Piala Dunia U20 yang digelar pada 2023. Shin Tae-yong masih punya banyak waktu untuk membentuk skuad timnas Indonesia U18. Ketua PSSI Muhammad Iryawan memastikan pemusatan latihan timnas Indonesia U18 berjalan dengan aman dan lancar. Hal itu terwujud setelah penerapan protokol kesehatan ketat. Muhammad Iryawan juga memastikan semua pemain yang terpilih nantinya adalah murni pilihan Shin Tae-yong. Pernyataan ini diungkapkan untuk membantah kabar miring seputar adanya pemain titipan di timnas Indonesia. Alhamdulillah, kami telah menyelesaikan training camp timnas U18 tahap pertama dan kedua dengan baik. Training camp berjalan dengan lancar dan protokol kesehatan yang ketat. Pemain yang terpilih nanti merupakan pilihan dari pelatih Shin Tae-yong dan tim pelatih, tegas Muhammad Iryawan. Pelatih Shin Tae-yong dinanti agenda terdekat bersama timnas Indonesia U22 pada kualifikasi Piala AFC 2022. Ajang tersebut bisa dijadikan kesempatan bagi sang pemain untuk mempromosikan pemain U18. Timnas Indonesia U22 berada di grup G pada kualifikasi Piala AFC 2022. Timnas Merah Putih akan bersaing dengan Australia, China, dan Brunei Darussalam. Semua akan digelar di Indonesia, yang menjadi tuan rumah pada 27 hingga 31 Oktober 2021. Namun sampai saat ini, PSSI belum mengonfirmasi stadion yang akan menjadi venue pertandingan. BRI Liga 1, diam-diam Persik rekrut Yuda Febrian, ex-timnas Indonesia U19 yang pernah tersandung kasus indisipliner. Persik Kediri diam-diam menambah pemain baru di jendela transfer yang ditutup Jumat 10 September 2021. Pemain yang didatangkan tersebut adalah Muhammad Yuda Febrian. Saat ini Yuda Febrian sudah bergabung dengan tim Persik Kediri di Jakarta untuk mengarungi Liga 1 2021-2022. Manajer Persik Kediri M. Syarif Hidayatullah mengatakan kehadiran Yuda bakal memperkuat sektor kiri pertahanan. Sejak awal, Persik memang tengah mencari pemain di posisi bek kiri. Selama masa persiapan tim, kami banyak memantau pemain di posisi bek kiri. Dan Yuda, menurut kami bisa kompetitif di posisi tersebut, kata Syarif pada Minggu 12 September 2021. Menurut media officer Anwar Basalamah, Yuda Febrian telah taken kontrak pada 9 September 2021 atau sehari sebelum jendela transfer ditutup. Dia resmi jadi pemain Persik Kediri sejak 9 September lalu, tulis Basalamah di pesan singkat grup WhatsApp media Persik Liga 1 2021 khusus untuk para jurnalis. Pernyataan Syarif dan Basalamah itu otomatis menganulir ucapan pelatih Persik, Joko Susilo, yang menyatakan tak merekrut wajah baru menjelang penutupan jendela transfer pertama. Perekrutan Yuda Febrian cukup mengejutkan. Pemain tersebut pernah dicoret dari timnas Indonesia U19 karena sikap indisipliner berupa dugem. Setelah tindakan indisipliner itu, Barito Putra sebagai pemilik Yuda Febrian mengirimnya ke sebuah pesantren di Tasikmalaya agar mendapat pembinaan moral dan spiritual. Sejak 15 April 2021, Yuda berstatus bebas karena mengundurkan diri dari Barito Putra. Yuda Febrian juga sempat tersandung kasus pelecehan seksual terhadap pemilik akun Twitter @senandika11. Kasus ini telah berakhir damai setelah Yuda meminta maaf. Well then, tadi adalah beberapa hal tentang berita terbaru timnas Indonesia dan pemain-pemainnya ya football lovers. Berikan komentar terbaik kalian dan terus dukung tim-tim hebat beserta pemain kesayangan kita ya. Oke, sampai di sini dulu ya football lovers. Sampai jumpa di berita-berita sepak bola selanjutnya. Dah.